Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Suhail bin Sabiran, nombor metrik 060887. InsyaAllah hari ini kami akan membentangkan secara ringkas tajuk kajian yang dilakukan oleh salah seorang daripada ahli kumpulan kami yang bertajuk Penghayatan Dakwah bagi Pelajar Fakulti Kontemporari Islam di UNIZA. Pertama sekali, kita akan pergi kepada pengenalan kajian. Untuk mengetahui bahawa dakwah merupakan tanggungjawab bagi setiap individu yang bergerak Muslim. Dakwah juga mempunyai pelbagai bentuk dan setiap yang mampu haruslah melakukannya. Pihak kerajaan juga telah merupakan YADIM dalam usaha untuk memantau dan menyelaraskan segala aktiviti dakwah di Malaysia. Namun, tahap penghayatan tentang dakwah dalam kalangan pelajar masih tidak mencukupi bagi menjamin kesejahteraan pada masa akan datang. Isu ini perlu diberi perhatian bagi memastikan generasi akan datang mempunyai kehidupan yang lebih baik. Latar belakang kajian. Umum mengetahui bahawa dakwah merupakan satu kaedah yang khusus bagi umat Islam untuk menyebarkan ilmu serta Islam itu sendiri. Namun, aktiviti dakwah merupakan salah satu aktiviti yang mendapat sambutan yang kurang baik dalam daripada masyarakat. Oleh itu, kajian ini merupakan menunjukkan satu tahap penerimaan dan penghayatan dakwah bagi pelajar Fakulti Kontemporari Islam di UNIZA. Selain itu, masalah ini akan dapat memberi gambaran terhadap penghayatan dakwah dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Penyataan masalah. Permasalahan pertama merupakan berkaitan dengan tahap ilmu pengetahuan mengenai bidang itu sendiri. Namun, mengetahui bahawa ilmu merupakan perkara yang sangat penting dan perlu diberi perhatian yang mendalam sebelum melakukan satu perkara. Permasalahan kedua ialah berkaitan punca atau alasan mengapa pelajar tidak berminat untuk menyertai aktiviti dakwah yang dilakukan dan diadakan di kawasan berhampiran. Ini haruslah diberi perhatian oleh organisasi yang menganjurkan akan punca sebenar ramai pelajar yang mengelak daripada menyertainya. Permasalahan yang berkaitan dengan tahap keyakinan pelajar untuk berhadapan dengan ramai orang, perkara ini juga diperlukan bagi memastikan lebih ramai pelajar berani untuk kehadapan. Bagi tujuan kajian pula, tujuan ini dijalankan adalah untuk melihat dan merekodkan tahap penerimaan dan penghayatan terhadap aktiviti dakwah yang dilakukan kepada pelajar Fakulti Islam di UNIZA. Kajian ini turut menunjukkan sambutan pelajar pada masa kini tentang aktiviti dakwah. Selain itu, kajian ini turut menyatakan implikasi kepada kurangnya penghayatan terhadap aktiviti dakwah yang telah dilakukan. Antara objektif kajian yang pertama, mencadangkan kaedah untuk meningkatkan tahap pengetahuan mengenai dakwah di kalangan pelajar. Yang kedua, mengenal pasti sambutan berkaitan aktiviti dakwah yang diadakan di dalam UNIZA. Yang ketiga, menganalisis punca sebenar kurangnya minat daripada golongan pelajar terhadap aktiviti dakwah ini. Dan yang keempat, menentukan tahap keyakinan diri pelajar untuk berhadapan dengan orang asing ketika berdakwah. Kita pergi kepada persoalan kajian. Yang pertama, apakah tahap pengetahuan mengenai dakwah dalam kalangan pelajar? Yang kedua, bagaimanakah sambutan berkaitan aktiviti dakwah yang diadakan di dalam UNIZA itu sendiri? Yang ketiga, apakah punca sebenar kurangnya minat daripada golongan pelajar terhadap aktiviti dakwah? Dan yang keempat, bagaimanakah cara untuk meningkatkan tahap keyakinan diri untuk berhadapan dengan orang asing ketika berdakwah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarifuddin BM Nazir, nombor metrik 060842. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan sorotan literatur yang terbagi kepada dua, iaitu teori dan juga kajian terdahulu di dalam proposal kali ini. Sorotan literatur ialah literatur kajian yang merupakan satu sorotan kajian yang menjadi rangka kepada kajian. Ia merupakan salah satu bahagian yang penting dalam penulisan kajian. Dalam penyediaan proposal penyelidikan, penulisan literatur perlu ditulis secara ringkas tetapi menyeluruh. Pendekatan ini bagi mengatasi beberapa kemungkinan. Pertama, ada kemungkinan bahawa kajian sebenar tidak dapat dilaksanakan. Kedua, ada kemungkinan juga penyelidik tidak dapat mengutip sebahagian data. Ketiga pula, ada kemungkinan juga penyelidik dapat mengutip data tambahan. Maka, penyelidik perlu menjawab beberapa persoalan tambahan dalam kajian tersebut. Seterusnya, kepada bahagian teori, dalam bahagian ini penyelidik perlu memaparkan fakta atau model atau teori atau konsep secara bersepadu dengan idea penyelidikan. Teori berperanan sebagai asas yang dapat membentuk kerangka dan kerja dalam kajian.
Teori juga dapat digunakan bagi menjelaskan sesuatu perkara dan menjangkakan sesuatu perkara yang baru. Dalam sebagai contoh, proposal ini ialah teori dakwah yang merupakan tugas dan usaha untuk mengajak manusia kepada jalan yang benar dalam Islam dengan mentauhidkan Allah SWT dimulakan dengan diri sendiri sejak kecil lagi. Menurut kajian Abdul Karim Zaidan, sebenarnya berdakwah merupakan tugas utama para rasul dan memang mereka dibangkitkan untuk berdakwah. Oleh sebab itu, jelas terlihat kepentingan dakwah yang ditunjukkan oleh para rasul. Bagian seterusnya ialah kajian-kajian terdahulu. Dalam mengulas dapatan kajian lepas, penyelidik perlu memilih kajian-kajian lepas yang ada kaitan sahaja dengan pemboleh ubah yang dikaji. Menyatakan perkaitan di antara kajian-kajian dilakukan oleh penyelidik yang berbeza dan menjelaskan bagaimana isu tersebut berkait dengan kajian yang akan dijalankan. Oleh yang demikian, penulisan harus memetik perkara-perkara utama sebagai perbandingan antara kajian tersebut dan salah satu kajian terdahulu yang telah dimasukkan ke dalam proposal kali ini ialah setiap daripada aktiviti dakwah harus dilakukan dengan cara yang tersusun dan terancang. Menurut Wan Husin Azmi, menyatakan bahawa dakwah Islamiah ialah gerakan menyeru manusia supaya menganut agama Allah, iaitu agama Islam. Oleh itu, Allah SWT telah menentukan kaedah dakwah sesuai dengan fitrah kejadian manusia itu sendiri. Menerusi kajian yang telah diambil ini, ia menunjukkan ia berkaitan dengan tajuk proposal kali ini yang iaitu berkaitan dengan dakwah itu sendiri. Oleh itu, ia sesuai dimasukkan ke dalam proposal kerana berkaitan dengan pemboleh ubah yang dikaji oleh penyelidik. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Ahmad Fakhruddin bin Murad. Nombor matrik 061693. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang metodologi kajian yang digunapakai di dalam suatu kajian yang diberi tajuk penghayatan dakwah bagi pelajar Fakulti Contemporary Islam. Okey. Jadi hari ini yang pertamanya adalah reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian yang digunakan adalah kualitatif. Kenapa? Kerana penyelidik akan dapat mengumpul maklumat secara lebih tepat dan mendalam melalui soalan yang ditanyakan. Selain itu, dapat melibatkan interaksi sosial di antara penyelidik dan juga responden demi mendapatkan maklumat yang lebih maklumat daripada responden. Okey, seterusnya adalah lokasi dan juga populasi. Okey, kajian ini dilakukan di UNIZA, University Sultan Zainal Abidin, Kampus Gong Badak, Kuala Terengganu kerana lokasi yang ini terdapat pelbagai aktiviti dakwah yang dilakukan dan penyelidik dapat melihat tahap penghayatan terhadap aktiviti dakwah masa kini. Oleh itu, lokasi ini adalah lokasi yang sangat strategik untuk menjalankan aktiviti, untuk menjalankan kajian ini. Okay. Seterusnya dari segi aspek populasi pula, penghayatan aktiviti dakwah dalam kalangan pelajar ini akan membuka mata pelajar-pelajar yang lain. Okay. Seterusnya adalah fokus utama penyelidik pada dalam kajian ini adalah pelajar institut pengajian tinggi kerana mereka ini merupakan pewaris pentadbiran yang akan datang. Okay. Seterusnya adalah pensampelan. Okay. Pensampelan ini, kaedah pensampelan ini, pensampelan ini terbahagi kepada dua iaitu size sample dan juga teknik pensampelan. Okay. Okay, jadi kita pergi dulu kepada size persampelan, size sample yang mana mempunyai lokasi dan juga populasi ini mempunyai size dan institut pengajian yang besar. Okey, jadi kemudiannya kaedah temubual akan mengambil masa yang lama apabila size sample itu besar. Jadinya penyelidik memilih hanya 10 orang sahaja yang terdiri daripada 5 pelajar diploma dan juga 5 pelajar ijazah sarjana muda. Okey. Dan seterusnya teknik persampelan yang digunakan adalah teknik persampelan bertujuan. Okey, seterusnya adalah tata cara pemerolehan data. Okey, yang tata cara pemerolehan data yang digunakan oleh penyelidik hanyalah satu sahaja iaitu temubual. Okey. Antara soalan-soalan yang ditanyakan yang disediakan oleh penyelidik sebelum bertanya kepada responden antaranya adalah
apakah pengetahuan pelajar mengenai dakwah di kalangan pelajar? Dan yang kedua adalah apakah punca sebenar kurangnya minat para pelajar terhadap aktiviti dakwah dan soalan-soalan yang lain. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang terakhir iaitu tata cara pemorelehan data. Okey, jadi yang pertama adalah menyusun data. Jadi dengan menyusun data ini, penyelidik perlu membuat dan merangka skrip dan soalan yang akan ditanya pada sesi temubual nanti. Yang kedua adalah membuat senarai semak. Jadi senarai semak ini supaya penyelidik dapat menandakan pada soalan yang telah ditanya untuk mengelakkan berlakunya pengulangan soalan. Okey, yang seterusnya adalah membina kod sebelum meneruskan proses pemorelehan data. Jadi penyelidik ini dia perlu tandakan kod pada jawapan dan maklumat yang diperolehi ketika proses pemorelehan data dijalankan supaya dapat menyusun maklumat mengikut kod yang telah dibina dan mengikut kategori dan juga tema. Okey, yang kedua terakhir adalah membuat jadual dan rajah yang sistematik. Ini kerana dengan membuat jadual dan rajah dapat meletakkan data-data yang diperoleh melalui proses pemulihan data tersebut. Seterusnya, susunan data akan lebih tersusun dan juga sistematik. Maksudnya kita boleh lihat jawapan-jawapan yang telah diberikan oleh responden dengan lebih mudah dan juga mengelakkan daripada kelalaian ataupun ketinggalan informasi yang diberikan oleh responden. Okay, yang terakhir adalah menyemak dan menentukan kesahan dan tahap kebolehpercayaan setiap data dan maklumat yang diperoleh. Jadi proses ini dia akan menggunakan kaedah yang sesuai seperti kaedah member checking, peer checking, triangulasi ataupun persetujuan penilaian Cohen-Kappa. Okay, jadi itu sahaja berkenaan dengan metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.